Seorang warga negara asing asal Filipina ditangkap imigrasi Makassar. Elina Rey, 33 tahun, ditangkap saat bekerja sebagai operator di salah satu SPBU di Makassar. Saat diperiksa, Elina memiliki kewarganegaraan asal Filipina yang ditegaskan dengan data diri dari pihak keluarga yang berada di Filipina dan Malaysia. Elina masuk ke Indonesia sejak tahun 2007 lalu melalui jalur laut dengan suami sirihnya. Petugas imigrasi kini masih menelusuri keaslian KTP miliknya. Elina saat ini ditempatkan di ruang detensi imigrasi untuk menunggu jadwal deportasi dari Kedutaan Besar Filipina. Dia punya dua nama. Di dokumen Filipina namanya Elina Rey, tetapi di dokumen keimigrasian namanya Nursimar. Jadi dia ini lahir dari bapak dan ibu warga negara Filipina yang tinggal di kota Kinabalu di Sabah, Malaysia Timur. Dia lahir di Sabah, kemudian waktu kecil dia kembali ke kampung halamannya di Filipina, sekolah sampai SMP, tetapi SMP juga tidak lulus. Kemudian dia kembali lagi ke Malaysia, Kinabalu. Di Kinabalu bertemu dengan orang Indonesia yang bekerja di sana, kemudian dia menikah di Indonesia di sini, di Sulawesi Selatan. Sehingga akhirnya dia memiliki anak dan sebagainya di sini, tetapi ternyata dia lupa bahwa dia sebagai orang asing. Nah, saat ini kita sudah mendapatkan pengakuan dari Konsulat Jenderal Manado, Konsulat Jenderal Filipina yang ada di Manado, dengan mengeluarkan surat perjalanan untuk pulang. Tetapi sampai saat ini masih terkendala untuk pendeportasiannya karena tiketnya belum ada, sehubungan dengan belum ada penerbangan yang langsung ke Filipina selama ini.